Lagi bersama saya di Tian Jawa. Di kesempatan hari ini gue bermain game game Dealer Tycoon. Sebenarnya ini game ada eventnya, kalau udah clear gue eventnya, yaitu event jaga bertelur ini, yaitu gue dapat konisek, sudah dapat. Karena hari ini eventnya agak menarik sih ya, menarik banget. Jadi buat teman-teman yang lagi main game ini sebenarnya game sih ya seru. Wah, duitku kok 1 juta. Padahal gua udah lama main game ini karena gua grindingnya mati-matian, guys. Bangun gedung ini gimana, guys? Susah. Mahal pula itu gedungnya. Mana gua pas lagi kesimin waktu itu. Dan akhirnya sekarang sudah duit gue bertubi-tubi alias 1 juta lebih. Masalah penghasilan ya, bagaimana sih? Oke, kemarin gue kemarin kan awal April ya, gue beli mobil limited ya, ini limited banget ini. Tapi ini April kemarin ya, yaitu eventnya ini aneh tapi enggak menyakitkan saja sih. Karena kenapa, guys? Bannya ada berapa itu? Tuh agak 48 8 kali 8 ya. Jadi tuh agak 4 tuh agak 4 ya 4 Kak, gua coba mobil limited ini, menarik ya guys ya. Oke, guys, sekali lagi ini di private server dealership. Ya gak tahu game dealership ya, begini ya guys ya gamenya. Gua bisa ngedrift lo ya, lo bisa tuh. Keren nggak tuh? Buat teman-teman yang main game ini belum tahu ngapain ya, kalian membangun dealership kalian. Fungsinya dealership ya apa ya, ya memperbaiki ya, biar dapat pendapat aja guys ya. Nah, ini event yang ini ya, ya gini ya, ada Lamborghini ya, Lamborghini ya keren. Ada dapetin ya, itu di private server gua sendiri susah guys, dari dia pusing dapetin mobil ini, mobil terakhir, dan akhirnya aku dapat dan aku bisa membawa pulang dua mobil yang mewah, tapi yang mobil pertama itu kurang mewah. Dia kenceng loh guys. Bang, cara dapat ini itu gimana bang? Cara dapat mobil? Cari aja di internet. Atau kalau internet biasanya nggak akurat, gua biasanya lihat di YouTube biar akurat gitu loh guys. Carinya di mana, lokasinya di mana? Kayaknya di internet itu dikasih tampilin gambarnya, tapi kalau gambar sih kayaknya gua kurang akurat gitu loh. Ini lokasinya di mana, pasti kita cari-cari gitu. Ya, kita review mobil. Sekarang kita review dulu mobil yang aku dapatkan nih. Eventnya sih asik juga nih. Eventnya masih berlangsung guys, tapi enggak tahu bentar lagi berakhir kayaknya, tapi kalian keburu atau enggak, tapi ya harus cepat-cepat. Suaranya sih bergema banget. Gua paling suka ini mobil Lambo. Mobil yang terkenceng kayak Lambo gitu ya. Tapi duitnya kenceng kalau sekali jalan. Ini gua sambil grinding bentar ya guys ya, karena gua beli 1 juta lebih.
Gue biasanya di private server ya muter-muter kayak gini gak jelas ya, karena kenapa grinded ya guys. Kalau di CDAT dulu kayak gini guys, jalan sambil apa ya, jalan sambil apa ya, ngisi uang. Suaranya sih asik banget, tapi kita lihat dari dalam cakep banget lagunya. Lampu malam ya begini, lampunya kayak gini, keren sih lampunya. Sekarang mobil termahal yaitu Codisec 7 juta, itu mahal sekali guys. Ini ngebut nih guys, kalau ini gua pakai ngebut sekali nih. Coba ya, kita kebut-kebutin nih, kita review suaranya. Suara mesinnya bagus kayak mobil F1, tapi duitnya beda ya, ini lebih kenceng daripada Lambo. Gua bukan membanding-bandingkan ya, ini ya selera gua ya, apa ya, gua pribadi aja. Ini mobilnya sih ya oke juga sih, gak ada ya bakal jadi menarik atau enggak, tapi bagus, kenceng. Mobil kenceng gua cuma ada berapa ya, gua lupa dah, gak Lambo sama ini. Ada lagi selain itu, ini kencengnya minta ampun guys, sumpah. Nanti tadi kalian lihat ada gua kan, itu eventnya, event mendapatkan mobil yang gua pakai ini. Gila sih, berapa sih bang gua gak ditampilin mengikuti eventnya ya, agak pusing guys, nanti yang nonton ikutan pusing nanti. Gua ada ngumpulin ini mati-matiannya sih, ngumpulin telur buat dapetin mobil ini, itu apa ya, bikin gua mual soalnya, karena sumpah pusing parah. Mabuk telur lah gua bilang, karena kita main telur-teluran. Oh ya, di sini kan ada telur ya, itu lagi sold out, itu limited juga, tapi kalau kita ambil sudah gak bisa guys, percuma kita ngumpulin sampai 90 kalau udah sold out. Itu fungsinya apa bang yang limited itu ya, kalian bisa menyimpan ya, menyimpan item tersebut. Gila sih, gua nyari duit ini mati-mati ya guys, gak kebayang. Wow, kencengnya kayak gimana itu guys, kenceng ini bang. Gak tau ya, kalau di Drag Race top speednya ini belum gua grip ya, kalau top speed, masalah top speed kenceng pastinya, kalau udah apa ya, maksimum. Dan mobil yang gue dapat gue panjang nih, karena gue resmi sudah menamatkan event ini. Pokoknya tujuannya ya buat ngambil mobil ini ya, apa ya, bukan asik aja bukan, tapi gue tahu mobil ini susah didapatkan. Oh ya, ngomong-ngomong masalah mobil ya, mobil gua ada ya, gua dapat yang ini, kalian udah lihat kan tadi, ini mobil apa, ini mobil dari Halloween waktu itu, mobil dari Halloween waktu itu ya guys ya. Kita apa ini TC, bentar ya guys. 5 minutes later. Okay guys, gua comeback lagi. Apa ini? Aduh, ini seperti biasa OBS gua lagi bermasalah. Ini event itu mobil, pakai mobil ini seperti biasa kita di sini. Nah tadi kita ke sampai mana kan, bingung kan. Dealership gua ada banyak guys,
ada dealership yang limited ya, tapi ini gue bilang terbaik lah. Nah ini gue dapetin mobil ini dari Halloween. Ini lebih kenceng apa ya, kenceng juga. Mobil gue ada berapa sekarang ya, kenceng. Ntar ya, 1, 2, 3. Kalau ini kenceng, ini ya begitulah, lumayan kalau ya gitu. Ini dari ini yang aku dapatkan mobil yang gue pakai saat ini, ya ya gini aku pakai ini. Ini mobil dari Halloween, keren guys. Sama-sama kencengnya, tuar kan tabrakan. Tapi gak tahu ini gua belum gua grip ya, ntar gua cek dulu. Oh ya belum dia maksimum, tapi 1 juta cuy, mahal bang. Ntar ungkat duit gua lagi baru 1 juta di duit gua. Kalau maksimum mahal guys, tapi gak usah maksimum, nggak apa-apa lah. Tapi ini udah menurut gua udah kenceng banget, soalnya duit gua aku kumpulin buat apa nanti kalau ada naik dealers, now dealership baru lagi, kita tinggal catat-catat aja. Oke, kita lihat review dealership ya, ya gua baru gua grindingin waktu itu lama sekali ya, yaitu dari ini ya baru fire dealership ini baru ku bikin kemarin. Gua baru ini ya, baru bangun dealership yang terbaru. Jadi cukup apa ya, cukup luas dan gede. Nah ini mobil event sampai gue masukin mobil event-event. Ini agak tahu ya, ini gue dapat apa kok bisa dapat ini. Ini dapat dari ya waktu itu ya, Chris apa ya, tahun baru waktu itu dapat mobil ini. Ini mobil ini terbaik lah. Gue simpan. Ini mobil bukan mobil limited ya, karena gue hanya jari-jari doang guys. Nah ini ada mobil yang belum terurus ya dealershipnya, ini baru gue buka. Ini mobil limited juga nih, asik. Jadi khusus mobil limited ya, ambil khusus mobil limited. Apaan nih mobil jadi ya, ini limited guys, ini gue udah beli. Harganya berapa kita lihat, loh terbatas, bentar lagi akan 1 jam lagi akan hilang. Ini kalau nggak salah harganya 500k, itu pas duit gua 1 juta dan sekarang 1 juta lagi di barusan. Beli mobil limited ini bukan buat apa, buat apa ya, semacam ya pajangan-pajangan apa-apa itu ya, penting apa ya, penting dadal. Oke, di sini oh ini terbatas juga 6 juta tapi gak ada duit, jangan dulu. Ini musim 10, ini event nih kita punya yang belum itu. Ini ya terbatas ini, bukan yang ini ya, pirat ini 6 jutaan guys, mahal. Oke, di sini kita grab ini dulu ya tuh. Wah, dah cukup, sudah cukup. Ini cakep banget nih. Ini gak apa-apa mobil limited gue panjang, tapi yang penting terbaik. Buat teman-teman biar tahu, oh ini mobil limited ya di sini. Gitu. Ada mobil limited yang gue dapat. Ini bukan mobil limited, ini event. Terus ini kode redeem. Ini dari kode redeem. Gue cari di web. Gue banyak gue guys yang nge-share kode redeem tuh, banyak sekali. Tapi gue ambil itu mobilnya terbaik. Oke. Mobil yang gue dapat kemarin gue pamerkan juga di situ. Nah itu dia. Dan mobil Halloween sudah ada di sini.
Oke. Spoiler dah sih, asoy banget, Bang. Nah, di sini ini garasi file ya, sambil kita sambil kerjakan ya. Pakai edit ya. Oke. Ada kebakaran, kita tugasin dulu ya. Bapak ya, guys ya. Kita sambil nyoba event ini ya, player ini bukan event sih, ini kayak ya tugas lah, itu di mana itu lokasinya. Kalau ini kan sendirian ya guys ya, gue pengennya di private server jadi gue bisa enak sana sini. Kalau di publik udah di rebut-rebutan itu kabar api tuh sudah direbutin. Oke, bentar lagi tekat. Hei, do. Ya udah habis. Oke, kalau masalah game ini terbaik sih guys, seru. Ini mobilnya kurang kenceng nih. Apa sih pakai mobil itu? Ini aja deh. Deh, ngebut nih. Gue penasaran sih kalau ada kebakaran tuh apa yang terjadi, karena aku belum pernah mengikuti dia. Oke, satu. Oke, gitu kah caranya? Oh, eventnya kayak gitu. Oh, kita dapat duit. Ah, nanti pakai mobil mewah. Ya, oke lah. Itu juga termasuk grinded ya, tapi jangan sarankan pakai truk ya. Wah, itu lama sekali. Pakai mobil terkencang dulu biar dapat. Waduh, di kota. Oke. Kutangan nih, siap. Di kota kah? Di kota kah itu? Oh, bandara. Oke. Memperbaiki dulu. Agak apa ya, agak ada delay gitu, kadang ada ini apa ya guys ya bilangnya. Nah, nanti tekan terus dia berhenti, tekan lagi berhenti. Nah, itu lumayan lah, dapat duit ya guys ya, terbaik dari game ya. Nah, dah reset ya. Yuk kita kembali ke rumah, udah tugas gua udah. Biarkan kalau ada kebakaran, biarkan aja dulu.
lomba suruh bang. Oke, dah. Jadi bawa aja truk sekarang mobil. Mobil daripada truk lama, penting mobil. Ah, ya kalau aja lah. Terus ini ya baru. Oke, sekali lagi gue punya dealership yang terlimited ya, yaitu di Master Jam. Ini karena dia collab sama Mr. Monster Jam, jadi ini mobil ya Monster Monster yang sudah gue dapatkan juga. Ini kalau gak salah gue pas waktu itu di sini ya di put ini kalau gak salah ya foto-foto moto mobil kalian ya. Dulu sebelahnya di sini itu ada apa ya? Ada event balapan gitu, bukan balapan sih, apa ya, ngumpulin sesuatu gitu. Dan gue dapat mobil apa, tempat dealership sekaligus, dan di dalam ada mobil poster jam gue yang gue dapat semua. Ini sudah ya, sampai sudah kepala lumpur gini bisa nyangkut di sini coba. Ya dah, kamu duduk di situ ya. Oke, itu di sebelah kalian udah lihat kan ya, di itu ada ya kayak bentuk naga kayak Hot Wheel gitu ya, itu buat seluncuran. Nah di sini lah itu loh, ya itu loh ya, gini loh guys, lihat mouse gua ya, daerah sini lah itu seluncuran itu di atas red. Kita punya arena sendiri, jadi enak nih dealership ya. Lihat tuh water booster gua ya, gua panjang loh ya, aku dapat loh kira-kira guys. Wah gua gak dapet bang ya, sabar aja nanti kalau ada apa collab lagi sama dia ya, mungkin kapan di collab sama Hot Wheel. Nah ini ya gua tunggu deh dealership gua panjang tuh Hot Wheel semua. Nah ini mobil-mobil mobil booster ya gue dapatkan. Gue dulu oh ya gue kasih cerita ya guys ya, mungkin jaga tahu atau gak ngeh. Dulu apa ya, dulu gue itu apa ya, suka banget ya Monster Jam gitu ya. Pada gue dulu itu masih kecil banget itu gue suka Monster Jam, jaga tahu permobilan ya, mohon maaf ya. Monster Jam itu apa? Monster Jam itu buat gede kayak buat traktor, tapi aku gak kebayang itu nanti bannya kayak gimana, gue aja gak ngerti. Nah ini yang paling atas, ini lantai 4, lantai arena kita. Sebenarnya kita bisa bawa apa ya, gue pakai mobil motor apa ya, ini teh, ini favorit gue aja. Nah ini mobil motor gua ya, gua dapat banyak sih mobil motor gua. Nah ini arenanya kayak gini standar, mobil kecil pun nggak tahu ya bisa atau enggak ya. Oke kita masuk arena ya guys ya, kita lihat. Nah tuh di dalam di bawah ada seluncuran Hot Wheels. Wih keren. Kita bisa ke atas lagi pakai lift. Nah di sini foto-foto kalian, foto dengan mobil kalian atau mobil poster gak apa-apa ya, pokoknya gitu aja guys ya. Ini bukan pamer ya guys ya, gua yang nge-share gua apa aja yang gua dapat di game ini ya, di dealership ngapain aja. Di sebenarnya gua pengen nonton game ini tapi gua meninggalkan waktu itu pas pandemi, gua tinggalkan di game dia.
pas waktu corona-corona tuh gue udah gak main lagi deh, gue main game lain yaitu Pet Simulator waktu itu. Ya jadi game pas pandemi itu rame ya itu gamenya, tapi masih sekarang masih ada banyak player Indo yang main kok, tenang aja guys. Di Monster Jam gua kangen sih ya, gua sampai rela-rela mengambil dealership ini karena membangun sampai duit gua habis banget itu. Itu waktu itu duit gua belum 1 juta, sebelum 1 juta waktu itu. Itu pas ada event-event gua ngambil mobil booster-booster gitu ya, kayak yang gua pakai tadi itu, gua klaim-klaim terus gak tahu gua ikutan apa bangun dealership, dealershipnya Monster Jam ya seperti ini. Monster Jam di dealership build the limited time Monster Jam dealership and experience the Thunder Wars. Tuh. Itu pas eventnya ini udah jadi limited gitu dealershipnya, sudah seru, kita lumayan seru itu, kita dapat mobil limited. Lalu ini bu, ini dia versi lamanya ini, sebelum event itu, ini udah jadi duluan itu sebelum event apa ya dealershipnya yang market yang udah duluan, tapi ini duit gua masih ya 400 belum 1 juta, 400 terus 400 terus gua bisa bisain buat bangun ini. Itu di atas ada bis, itu bus yang gua dapat ya, bus gua punya busnya kok, gua ada itu busnya. Ah ini busnya school bus, ini gua dapat di event school ya, sekolah gua panjang soalnya limited di bangkainya. Oke ya udah guys, pokoknya segitu dulu buat teman-teman, mau jalan-jalan dulu, mau grinding-grinding dulu ya. Mungkin kalian udah lihat ya dealership gua isinya berserta mobil limited gua yang gua dapatkan di dealership Tycoon ini. Sumpah ini baru pertama kali yang mobilku pegang ini, atau yang gua kendarain ini mobil limited pertama. Kalau yang lain mobil limited event ya, tapi kalau PT ya limited event sama limited dari toko. Ini merayakan April Fool ya guys ya, ini mobil yang aku dapatkan ini merayakan April Fool karena hari ini sudah bulan April. Karena jadi orang-orang itu ya merayakan April Fool, gamenya akan kita ngedrift dulu gak sih, ini bisa ngedrift loh mobilnya. Asik ngedriftnya bisa gitu, soalnya 8x8 ini, soalnya gampang banget ngedriftnya. Tapi nggak bisa balik lagi. Asik sekali pokoknya ya, simple bagus gamenya. Ya udah guys, gua udahan dulu karena gua mau siap grinding dulu, soalnya sudah cukup lama. Ya udah, segitu dulu untuk video kami hari ini buat teman-teman di sini, karena ini mobil pertama ya, ini mobil limited tapi aneh ada juga, tapi nggak apa-apa, ini mobil gua simpan juga karena ya mobil 8x8 coba, saya tidak terbayangkan. Ya udah guys, segitu dulu untuk video kami hari ini, terima kasih sudah menonton. Saya Dia Jomo pamit.
kabu. Bye bye semuanya. Aku mau jalan-jalan dulu pakai mobil Jupiter dulu ya guys ya. Seru bener. Seret. Ganti rift dulu gak sih? Sumpah mobil limited ini bisa ngedrift tapi jauhnya sih, tapi oke juga. Bye bye semuanya. Ayo.